Enggak usah, saudara-saudara, enggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya, gurunya ditipu, itu di Kristen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel kesayangan kita, sahabat sekalian. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat sekalian, seperti biasa video kita kali ini diawali oleh pesan-pesan yang sangat luar biasa dari pendeta Saifuddin Ibrahim yang menggelegar ya, Masya Allah, Tabarakallah. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, apa yang dikatakan oleh atau apa yang dipesankan oleh Saifuddin Ibrahim tersebut memang benar-benar terjadi ya sahabat sekalian, jadi sungguh-sungguh terjadi. Tidak pula orang yang di luar Kristen masuk Kristen, justru sebaliknya sahabat sekalian, orang yang berada di dalam Christianity pun pergi meninggalkan Christianity. Nah, siapa saja di antara mereka yang beruntung kembali ke fitrahnya, memeluk agama Islam ya, bersyahadat. Update terbaru kali ini adalah jawabannya ya. Mari kita simak. Jadi beberapa hari yang lalu saya ada mengunggah bagaimana eksodus besar-besaran dari Christianity ke Islam yang terjadi di Peru, Amerika Latin ya, di sebuah masjid bernama Association Islamica del Peru ya sahabat sekalian. Jadi berbondong-bondong terjadi eksodus pindah agama massal yang hanya dilakukan atau dibina oleh seorang imam ya yang bernama Syekh Ahmad Al-Azhari, Masya Allah Tabarakallah. Nah kali ini ternyata gelombang mu'alaf tersebut ya, eksodus massal tersebut masih belum berakhir ya sahabat sekalian, terjadi kembali, masih ada yang bersyahadat. Terbaru dari Association Islamica del Peru, Masya Allah, 19 Agustus kembali 2 orang pria bersyahadat di Association Islamica del Peru ya, di kota Lima, Peru, dibimbing syahadat sendiri oleh Syekh Ahmad Al-Azhari, Masya Allah. Ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasul Allah wa ashhadu anna Isa Abdullah wa rasul. Kemudian selanjutnya di hari berikutnya, ini yang paling baru ya, kemarin 2 orang wanita kembali mendatangi Association Islamica del Peru untuk bersyahadat memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Decimos que el testimonio es una promesa, una confesión, pero usted no va a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala únicamente, no va a adorar nada de nadie excepto él. ¿Claro? Ok, repiten. Ashhadu Alla Ilaha Illa Allah وأشهد أن محمدا رسول الله
Kemudian juga terjadi di Filipina ya sahabat sekalian, di sebuah musola surau kecil yang bernama Abu Hayyah Masjid and Islamic Center, yang juga terjadi eksodus massal selama setahun ini ya, berbondong-bondong orang memeluk agama Islam di Filipina. Ternyata masih juga belum selesai ya, masih ada lagi juga yang bersyahadat memeluk agama Islam. Dipublikasikan 21 jam yang lalu dari Abu Hayyah Masjid and Islamic Center, seorang wanita mendatangi Abu Hayyah Masjid and Islamic Center dan dibimbing syahadat oleh imam masjid tersebut ya, Ustadz Marlon Abdullah Masang. Saudara baru kita tersebut bernama Sister Grace Ronda, masya Allah. Asyhadu anda ilaha Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah, wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam abduhu Rasul Allah. Ako'y sumasaksi na meron lamang isang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, at ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo ni Allah, at ako rin ay sumasaksi na si Jesus anak ni Birheng Maria ay alipin at sugo ni Allah. Takbir! Allahu Akbar! Selamat kepada Sister Grace, semoga istiqomah di dalam iman Islam. Kembali lagi ke Amerika Latin sahabat sekalian, kali ini negara tetangga daripada Peru ya, yaitu negara Kolombia. Masya Allah, dakwah Islam di Amerika Latin luar biasa ya, pesat. Bersumber dari Centro Islamico Ar-Rahmah Pereira di Kolombia, dalam sebuah street dakwah oleh tim daripada Centro Islamico Ar-Rahmah Pereira, telah berhasil membimbing seorang pria dewasa di dalam sebuah street dakwah. Ini baru saja dipublikasikan 14 jam yang lalu dari berita ini saya bacakan. Vamos a levantar este dedo, ¿sí? Ay, cuidado. Están eso. Está nervioso. Vamos a levantar este dedito, ¿sí? Y vamos a repetir en árabe y después lo repetimos en español. ¿Listo? Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ahora lo vamos a decir en español. Atestigo que no hay nada que merezca ser adorado. Que no hay nada que merezca ser adorado. Ser adorado. Excepto Allah. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Takbir. Hola, hola. Bienvenido. Masyaallah. Ahora sí, regálame. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dari Amerika Latin ya, tadi di Peru, Philippines, kemudian balik lagi ke Amerika Latin, ke Kolombia, kemudian sekarang ke Kanada sahabat sekalian ya, di mana ada anak muda ABG yang bersyahadat memeluk agama Islam di Sabil Muslim Youth and Community Center 13 Agustus 2022. Assalamualaikum, yesterday after Jum'ah we had our youth brother Shaun accept Islam, truly a heart warning sight. I want to join Islam. What's your name? Kishan. Kishan? Kishan. Kishan. MashaAllah. Okay, so does your mom know about that, your decision? Yes. MashaAllah. Okay, Kishan. Just repeat after me. We'll say some words in Arabic and then repeat them in English. Okay? Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Ilaha. Illa. Illa Allah. Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan
Muhammadan Rasulu Allah. Allah. I bear witness. That there is no God worthy of worship. There is no God worthy of worship. But Allah. And I bear witness. That Muhammad. Is his slave and messenger. Is his slave and messenger. And I bear witness. That Jesus. Is his slave and messenger. Okay, congratulations. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan semoga Brother Shaun diberikan istiqomah, ya, menjadi pemuda yang istiqomah di dalam iman Islam yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masih di daerah Amerika, ya, kali ini ke United States of America Serikat. Banjir mualaf juga terjadi di sebuah tempat, yaitu Islamin Spanish Centro Islamico. Sahabat sekalian, Masya Allah tabarakallah, ini masih juga berhubungan dengan Spanish, ya, Habla, orang-orang Latin. 4 hari yang lalu, seorang pemuda mendatangi Islamin Spanish Centro Islamico yang berada di Texas, Amerika Serikat, guna mengutarakan keinginannya untuk bersyahadat memeluk agama Islam. Beliau adalah bernama Martin. Setelah melihat bagaimana beberapa temannya mengamalkan Islam dan melihat ke dalam sejarah dan sistem kehidupan yang Islam berikan, dia memutuskan untuk menerimanya sendiri. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Setelah berbincang dengan Ustaz Alex Gutierrez, ya, petinggi Islam Spanish Centro Islamico, akhirnya Brother Martin bersyahadat. So repeat after me. I bear witness that there's nothing worthy of worship. That there's nothing worthy of worship except Allah. And I bear witness that Muhammad is his final messenger. Cool. Now we're gonna do it in Arabic slowly. All right. Hadu ashadu an la Allah ilah il Allah wa ashadu ashadu anna Muhammad you've accepted Islam. Masya Allah tabarakallah, kita doakan semoga Brother Martin istiqomah di dalam iman Islam hingga akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Masih dari Islam Spanish, itu terjadi pada 18 Agustus lalu. Kemudian yang paling terbaru, ada seorang pria juga ini bersyahadat di Islamic Spanish, ya, ini baru saja dipublikasikan 13 jam yang lalu. Beliau bernama Brother Shane. Masya Allah, luar biasa. Welcome to Islam, Shane. Ini banjir syahadat, ya, terjadi di Islamic Spanish, ya. So I testify that there is nothing worthy of being worshipped. Worthy of being worshipped. Except Allah. And I testify. That Muhammad. Is his last messenger. And was a servant. Now, very slowly in Arabic. Ashhadu. An la. Ilaha. Illallah. Wa. Ashhadu. Anna. Muhammad. Rasulu. Allah. That's it. You are now Muslim. That's it. Congratulations, Mr. Shane. May God bless you in this journey. Just know, right, that as I repeated, that we are here for you, right, as a community. You know, they're here for you. They want to give you a hug. Go ahead. Masya Allah, semoga Brother Shane diberikan istiqomah di dalam iman Islam hingga akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu dari Islamin Spanish Centro Islamico, Texas, Amerika Serikat. Kembali ke negara Filipina, ya sahabat sekalian, kita ngacak nih. Kembali dari Dar Al-Baida Da'wah Association, Riyadh, King Saudi Arabia, Filipino Department.
beberapa orang dibimbing syahadat memeluk Islam. Masya Allah. Kita bacakan captionnya, menyambut saudara muslim baru kita dalam Islam. Barang siapa yang Allah beri hidayah kepada Islam, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapapun yang disesatkan Allah, tidak ada yang bisa membimbingnya. Ada rekan-rekan kami di Filipina yang belum pernah mendengar pesan Islam dan tidak pernah menjangkau mereka sepanjang hidup mereka. Mari kita bekerja sama sebagai umat Islam agar kita dapat menyampaikan kepada mereka pesan para nabi ini untuk menyembah dan mengakui satu-satunya Tuhan pencipta Allah. Tuhan pencipta, yaitu Allah. Mari menjadi cahaya bagi orang-orang yang masih dalam kegelapan imannya. Karena kasih sayang Allah dan rahmat Allah akan membukakan bagi mereka cahaya Islam, agama para nabi dan orang-orang yang diutus, inilah Islam. Jadilah bagaimana dari bagian dari dakwah sebanyak yang kita bisa. Dakwah profesi paling mulia, Masya Allah. 17 Agustus 2002 Muslim baru syahadat, Masya Allah. Luar biasa. Ashadu anla ilaha illa Allah wa ashadu anna Muhammadan Rasul Allah. Aku ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin, na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin kaliban lamang kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ang huling sugo at propeta ni Allah. At ako'y sumasaksi na si Jesus na anak ni Birhing Maria ay dakilang sugo at propeta ni Allah. Filipino banjir syahadat juga ya. Fenomena balik Islam terus terjadi ya. Bergelombang, berduyun-duyun orang kembali kepada Islam. Back to fitrah ya. Kembali kepada agama nenek moyang mereka, Masya Allah. Kemudian kita bergeser ke negara timur, negara Asia, tepatnya di Korea, sahabat sekalian, di Siratul Mustaqim Ahsan, dipublikasikan kemarin oleh Siratul Mustaqim Ansan, ya, Korea, di mana ada seorang pria mendatangi Siratul Mustaqim Ansan, minta untuk dibimbing syahadat memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Ilaha Laha illallah illallah wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah. 나는 알라 외에는 어떤 것도 신이 아님을 선언합니다. 그리고 무함마드는 알라의 사도임을 선언합니다. 아멘. 알라후 악바르. 마샤알라. 알라후 악바르. 알라후 악바르. Inilah bukti apa yang dikatakan oleh Pendeta Saipudin Ibrahim tadi ya. Itu benar ya, terbukti ya. Percaya atau tidak percaya, ada hubungan atau tidak, yang jelas terbukti. Faktanya memang demikian, Masya Allah. Ya, kita doakan para mu'alaf tadi yang telah bersyahadat memeluk agama Islam, semoga mereka senantiasa diberikan istiqomah di dalam iman Islam hingga akhir hayatnya. Semoga mereka pun kelak di kemudian hari, kita berharap, kita doakan semoga mereka menjadi da'i-da'i para penyampai syiar-syiar Islam, mulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dan negara mereka masing-masing ya. Allahu Akbar. Sehingga Islam akan berkembang lebih pesat lagi di kemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita akhiri konten kita kali ini, sahabat sekalian, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi apa yang dikatakan oleh Pendeta Saipudin Ibrahim di depan, itu percaya atau tidak percaya, ada hubungan atau tidak, memang benar-benar terjadi, Masya Allah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke seluruh media sosial yang sahabat sekalian miliki. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.